Seorang pria lakukan penganiayaan kepada wanita berhijab di dalam bis. Kini pria tersebut telah ditangkap Polsek Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan. Dari pengakuan pelaku, dirinya melakukan penganiayaan kepada korban karena tersinggung dengan korban. Menurut pelaku, korban menolak untuk diajak ngobrol saat bersama-sama menunggu bis tiba. Tersinggungan itu bertambah ketika keduanya di dalam bis. Saat itu korban memilih pindah tempat duduk saat pelaku baru saja duduk di samping korban. Sebelum menyerang korban, pelaku sempat bertanya kepada korban apa yang membuatnya bersikap demikian. Namun pernyataan itu tak dijawab oleh korban sehingga membuat pelaku melayangkan pukulan kepada korban. Adanya hal ini disampaikan oleh Kasihumas Polsek Banjarbaru Utara Aibda Andreas pada Selasa 30 Agustus lalu. Atas perbuatannya, kini pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan paling sedikit 2 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!